بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعيه إلى يوم الميعاد أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat demi nikmat, dan di antara nikmat itu adalah kita pada malam hari ini bisa ditemukan kembali bersilaturahmi dan membaca Maulid Al-Habasyi lil Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habasyi radhiyallahu an. Mudah-mudahan kita bisa diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan syafaat daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Jamaah Majlis Al-Inayah rahimakumullah, dalam satu kitab disebutkan bahwasanya tentang syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau bertawassul kepada Nabi. Ini kitab namanya Mafahim Yajib Antusuhah Lil Imam Muhammad bin Alawi Al-Maliki radhiyallahu an. Ini kitab sendiri untuk Ardi Jawa. Disebutkan di sini Al-Imam Al-Hafidh Al-Syeikh Imad Ibn Ibnu Kathir Zakara jama'atu minhum Abu Syekh Abu Mansur As-Sabbah di kitab Al-Syamid الحكاية المشهورة عن العتب قال كنت جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجاء عربي فقال السلام عليك يا رسول الله سمعت الله يقول ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا وَقَدْ جِئْتُكَ مُسْتَغْفِرًا لِذَنْبِي مُسْتَشْفِعًا بِكَ إِلَى رَبِّي ثم أنشد يقول يا خير من دفنت بلقاء عظمه فخاب من طيبه النقاء والأتم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم ومن صرف الأعرابي فغلبتني عيني ورأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النوم فقال الحق الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له. Jemaah rahimakumullah, ini kisah tentang Al-Utbi bin Tawassul. Namanya sahabat ini namanya Utbi. Tentang bertawassul, jadi asbabul wurudnya tentang ini cerita diceritakan oleh Imam Al-Hafidh Al-Syeikh Imam Ibn Ibnu Kathir. Kata beliau dalam kitab Asy-Syamil namanya, ada seorang namanya Utbi. Beliau ini duduk di sisi kuburan Nabi. Duduk di samping kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Tiba-tiba datang seorang Arab Badawi. Entah dari mana dia asalnya, yang jelas dia kelihatan orang jauh dan masih orang Arab. A'rabi, seorang Arab. Arab gunung dia, dari Jabal. Kalau kita sini orang Udik lah dia itu. Lalu pas dia berada di samping kuburan Rasulullah, beliau namanya Utbi tadi pun di samping melihat kelakuan daripada seorang Arab Badui tadi, dia mengucap salam kepada Nabi. Nabi dalam kubur. Lalu dia mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, kata dia. Yang artinya salam lawan pian wahai Rasul, ujar si Arab Badui tadi. Lalu Al-Utbi mendengar Sami'tullah yaqul, dia mendengar firman Allah. Dan enggak ada yang siapa-siapa selain mereka berdua. Ada ayat
dari mana orang yang mengucapkan tidak jelas. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahim. Surah An-Nisa ayat 64. Yang artinya adalah seandainya mereka itu telah berbuat zalim kepada diri mereka dan mereka mendatangi engkau, ja'uka, mereka datang kepada Rasulullah, entah itu mengucap salam, entah itu mereka menangis dan meminta ampun akan dosa-dosa mereka. Fastaghfirullah, mereka minta ampun kepada Allah. Akan bertawassul lawan Rasulullah ya, di hadapan kuburan Nabi. Lalu minta ampun di sana berlinangan air mata atas kesalahan-kesalahan kita di hadapan kuburan Rasulullah. Di ayat ini ada ya, di surah An-Nisa ada suara kata Utbi tadi, imbah si Arab Badui tadi mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah, serta merta ada suara yang membaca ayat ini firman Allah tadi. Lalu kalau mereka datang meminta ampun kepada Allah dan Rasul memintakan ampun kepada mereka, la wajadullaha tawwabar rahim, niscaya Allah akan mereka dapati dan Allah Maha menerima taubat mereka dan menyayangi mereka. Nah, lalu si Arab Badui tadi dia mengucapkan, habis mengucap salam ya, dia mengatakan ya Rasulullah, waqad ji'tu mustaghfiran ulun, minta ampun atas dosa-dosa ulun ini, ujarnya. Artinya dengan berkat tiang, dengan pangkat tiang yang mulia, asyraful anbiya wal mursalin, paling mulianya makhluk, asyraful makhluqin wa afdalul habaib, ya Imam Ali Al-Habsyi, musyafi'an, bika minta syafaat kepada engkau ya Rasulullah, ila Rabbi, minta syafaat agar Allah Ta'ala memberikan pertolongan kepada ulun dengan berkat pian ya Rasulullah. Nah, kita wasul artinya. Lalu dia ansyada yaqul, dia bernasyid, artinya membaca syair di sisi kuburan Rasulullah. Ini kalimatnya, dan ini ternyata ada di pintu masuk ke kuburan Rasul. Mungkin pian yang pulak ke sana ada tulisan itu. Tulisannya ini kan, ya khairan man dufinat bil qa'i a'zumu fa qawban fi bin al qa' wal akamu nafsil bida'u li qabrin anta sakinu fihi al afaq wa fihi al jud wal karam. Itu diabadikan kisah Utbi ini, bahwasanya Rasul itu mendengar, Rasul menjawab, Rasul tahu siapapun yang datang di hadapan kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sampai ke sana seberapa. Amin Allahumma amin. Artinya apa? Ini bertulisan di pintu masuk itu katanya ya. Wahai orang yang paling baik ditanam, dikubur, bilqa'i a'zumuh, di tanah yang paling baik ini, maka toba, menjadi baiklah semua tanah-tanah yang ada di sisinya, karena di situ berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkubur. Nafsil fida'u li qabrin anta sakinu ya Rasulullah, katanya ulun, diri ulun ini menjadi tebusan atas kubur pian yang pian bertempat tinggal di sana, ujar Arabi tadi. Fihil afaq wa fil judu wal karam, yang padanya adalah kemuliaan dan kemurahan. Artinya kemurahan Allah di sana, berkat adanya pian berkubur di sana. Summan sarafal Arabi, setelah dia mengatakan nasyid tadi, dia bersyair tadi di sisi kuburan Nabi, pulanglah dia, memalingkan wajahnya dia pulang.
Faghalabatni kata Utbi. Lalu aku imbah mendengar dia bulik tadi, aku pun mengantuk. Ya Utbi tadi, aku mengantuk. Imbah mengantuk, aku tak guring, tidur. Imbah guring si Utbi dan si Arab Badui tadi dia pulang. Lalu aku memimpi lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Aku melihat Rasulullah bin Naum waktu tidur. Lalu dia mengatakan, faqad. Nabi mengatakan kepada Utbi ini, ilhaqil a'rabi. Ayo susul si Arab Badui tadi, kejar dia. Kejar dia. Nabi mau ucapkan lawan Utbi. Kejar dia si Arabi tadi. Katakan kepada dia, tabashshirhu annallaha qadghfaralah. Katakan kepada dia bahwasanya Allah mengampuni dosa-dosanya. Allahu Akbar. Langsung diijabah. Langsung dijawab sama Rasulullah. Ya, pokoknya kayak beliaunya. Jadi samping ya, susul orang itu nah, dia Rasulullah. Jadi lewat perantaraan orang ini, jadi kadang langsung menjawab di hadapan Arabi tadi kalau kata kajut, ya kan? Kalau nasiyuk, kalau Utbi tadi memang masya Allah, ya dia seorang sahabat juga, ya dia dimimpikan dengan si Utbi yang duduk di sisi kuburan Nabi. Susul dia Arabi itu, kejar, katakan, fabashirhu, bashir itu tidak hanya mengatakan kasih, kabar gembira dia, Allah mengampuni dosa-dosanya. Allahu Akbar. Jadi jelas sudah itu bertawassul kepada Rasulullah memang dibolehkan, ya ini dasarnya kata dari dasar cerita ini. Lalu ada lagi kisahnya, rawahul Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Ma'ruf Al-Idhah, namanya Al-Idhah. Kata beliau di sana tentang ayat walau annahum zalamu anfusahum, bagaimanapun dia telah membuat zalim kepada dirinya, artinya buat zalim itu kepada diri sendiri, artinya yang pengoler, yang kada beribadahnya itu. Tapi kalau dengan orang lain itu berat. Ini dengan zalim terhadap diri sendiri dahulu, ya. Kepada Allah kita malas dan lain sebagainya, lalu kita minta ampun, insyaallah mudah. Selama itu urusan dengan Allah. Tapi kalau urusan dengan makhluk, nah ini yang agak repot dengan makhluk ini. Lalu kata Imam An-Nawawi dalam kitab beliau, di sana juga memuat tentang cerita ini. Di kitab Al-Mughni juga yang dikarang oleh Muhammad Ibnu Qudamah, kitabnya Al-Mughni disebutkan juga. Dan diceritakan juga daripada Al-Imam Al-Qurtubi bahwasanya datang seorang Arabi ba'dama dafanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di thalathati ayyam. Dari riwayat Abu Shadiq An-Ali qala qadima alayna a'rabiyyun ba'dama dafanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di thalathati ayyam. Kata beliau riwayat Sina Ali ini, setelah Rasul dikuburkan 3 hari, kami kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 hari, imbah itu datang seorang Arabi. Dia tak kaget bahwa Rasul sudah meninggal dunia. Kaget dia. Lalu dia mendatangi kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah 3 hari dia farama binafsihi ala qabr Rasul, melemparkan dirinya di atas kuburan Rasulullah. Kaget, ya ini kuburan Rasulullah. Karena berjumpa dengan dia, karena mendengar bahwa beliau meninggal dunia. Nah, dia melemparkan kalimba berguling-guling di sana di atas kuburan Rasulullah. Wada ala rosi min torabi. Dia menundukkan kepalanya di atas tanah. Itu nah, bapak menerima sedih benar makan kepalanya di atas tanah, ya. Nah, faqala, lalu dia mengatakan, kulta ya Rasulullah fasami'na qawlak wa aita anilah fa wa aina anta wa kana fi ma anzalha alayka wa law annahu dhalamu anfusahum wa qad dhalamtu nafsi wa ji'tu tastaghfir li fa nudiya min al-qabr annahu qad ghafara lak. Artinya kata dia, ya Rasulullah,
Bukankah engkau pernah mengatakan bahwa engkau mendengar ucapan kami? Engkau pernah bukankah engkau mengatakan engkau selalu memperhatikan kami? Dia mengadu kepada Rasul. Nah, Rasul yang kubur, ya, si Arabi tadi mengatakan demikian. Bukankah engkau mendengar kami ya Rasulullah? Kapan saja dan memperhatikan kami kapan saja? Dan dia mengatakan ayat walau annahu zalamu anfusahum sampai seterusnya, seandainya orang bagaimanapun dosanya kepada Allah Ta'ala, tapi dengan berkat engkau memintakan ampun kepada kami, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Kata Arabi tadi, dia merasa berdosa sekali. Ya, tapi ya Rasulullah, tolong minta kepada Tuhan engkau, biar berkat engkau kami diampuni semua. Nah, tatkala dia mengatakan itu, ulun minta ampun ya Rasulullah, ulun minta maaf ya Rasulullah, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu tiba-tiba dalam kitab Al-Imam Al-Qurtubi ini, panu dia mengabar ada suara di sana mengatakan ikam diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Radhiyallahu anha alladhi dzakarnahu wa kana fi hadits Utsman bin Hanif radhiyallahu anhu al-mutaqaddim. Nah, kemudian wa idza ja'aka su'al bil a'mal fa bin nabiy sallallahu alaihi wasallam li'annahu afdal makhluqat wal a'mal minha wallahu a'lam hubban lahu sallallahu alaihi wasallam min al a'mal wa ghayriha wa laita syaribal ma'a min dhalik wa labdu la yufidu syai'an akthar min anna nabiy sallallahu alaihi wasallam badran indallah wal mutawassil la yurid ghayra hadzal ma'na wa ma yumkin qadra sallallahu alaihi wasallam indallah bahwa kafir. Artinya apa? Bila orang mengingkari akan kemuliaan nabi, maka dia termasuk orang kafir. Nabi, ya, jadi kemuliaan dan pangkat rasul itu luar biasa. Jadi beliau makhluk yang paling dicintai Allah. Kalau kita mendekati beliau, termasuk orang yang beruntung dan boleh kita bertawassul kepada beliau. Dan Allah memang mengangkat derajat beliau, apapun yang diminta beliau akan dikabulkan oleh Allah. Wala saufa yu'tika rabbuka fatar Allah. Allah akan memberi dan supaya kamu gembira ya Muhammad, supaya kamu senang, supaya engkau jangan sedih. Kalau ada umatmu datang kepada engkau dosanya segunung, dosanya selaut, ya, dan minta kepada engkau, mintakan dia ya Rasul, ya Allah, mintakan dia. Artinya Allah Ta'ala, niscaya aku akan ampuni. Nah, artinya Allah bukan melihat kitanya, tapi melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang mendekati Nabi Muhammad. Ya. Wala syakka annal mutawassil bis-shalihin. Nah, di sini tidak ada ragu orang yang bertawassul dengan as-shalihin, ini dengan orang soleh boleh. Ya kan? Kepada ulama, ya, kita ke tempat makam wali-wali boleh. Ya, bukan kuburannya bukan, tapi amal mereka yang hebat-hebat itu. Ya. Karena orang ada sering mengatakan on minta dengan kubur, kita tidak demikian. Nah, di sini kata beliau boleh mutawassil bis salihin, innama yatawassal aw yatawassalu bihim min haitsu annahum salihun. Mereka itu didatangi orang karena mereka saleh. Coba mereka rampok pun siapa yang datang? Ya. Mereka orang jahat siapa yang mau datang? Karena beliau itu masya Allah hebat, orang yang mulia di sisi Allah. Nah, biar jalan amal ilal amal yang soleh itu semua terkembali kepada amal-amal yang baik. Al-muttabiq ala jawab tawassul dia kama pun nanti sudah hadal bahas. Kamu sudah sebutkan kata beliau, kata Sayyid Muhammad Al-Maliki radhiyallahu anhu sangat jelas di pembahasan yang terdahulu. Wahadil ahadis wal athar kulluha tasbutu tawassul wa tu'ayyiduh, menjelaskan tentang tawassul dan mendukung akan tawassul itu, kata Al-Habib Muhammad Al-Maliki ini. Lalu za'mu ba'dil jahlah anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam
La yasma'una wa la yarana wa la ya'ribuna. Ada sebagian orang-orang yang kadang mengerti, kata beliau, bahwa Nabi kadang mendengar, kadang melihat, dan kadang mengetahui. Ayo. Apanya Nabi sudah cukup berpaham dia sidin. Nah, ini bahaya. Bahaya, kata Syekh Muhammad bin Al-Maliki. Wa man ha'ula ilmu'ta. Man za'ama anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam la yasma'u la yara wa la ya'rif anna wa la yad'u Allah ta'ala lana fa ayyu jar'atin a'zham min hadha. Kata beliau, barang siapa yang menduga bahwa Nabi kadang mendengar, kadang tahu, kadang melihat, dan beliau kadang mendoakan lawan kita, kita yang datang kepada beliau kadang mendoakan lawan kita, fa ayyu jar'atin a'zham min hadha. Ujar Syekh Muhammad Al-Maliki, kesalahan apa orang ini? Dia sangat besar kesalahannya. Luput banget orang ini. Jadi baca kisahnya gimana? Ada pas lalu luput. Pak Ayu jur'atin a'udham in hal. Kesalahan apa? Kesalahan salah apa orang ini? Biar sigin. Wa Ayu jahlin akbah min hal. Kebodohan. Yang sangat bodoh bersidin. Nah. Ilbaba ila su'il adab. Ini orang ini kadang adab bersidin dengan Rasulullah. Ayo. Wal intiqas li qadri Nabi, dan dia mengurangi kemuliaan Nabi. Ujar Syed Muhammad bin Ali Al-Maliki. Wa laqad tawafaratil ahadits al, banyak hadis dan riwayat-riwayat yang menjelaskan bahwasanya mesti bahwasanya mayit, orang yang sudah meninggal itu yasma'u, mendengar dia. Wa yahissu, merasa. Wa ya'riku, paham dia. Tahu. Sawa'un akana mu'minan am kafiran. Sama adanya dia orang beriman ataupun kafir. Banyak hadis itu. Ini orang biasa. Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Wah, Nabi lagi ya. Jadilah sudah. Kalau orang biasa, mukmin, kafir, sama aja. Ini mendengar, tahu, merasa ini. Kita lewat di kuburan itu kan, ya, kuburan orang non muslim itu tahu ini aja. Ya. Tahu dia. Ya, dia sini-sini mukmin kana am kafir. Paham. Lalu bagaimana dengan Nabi? Ya, Nabi jelas. Nabi orang yang sangat mulia, berarti beliau sangat mendengar dan sangat tahu siapa umat beliau yang cinta lawan beliau. Siapa umat beliau yang datang kepada beliau, yang ziarah ke makam beliau. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya Ar-Ruh mengatakan, "Wassalaf majmu'un 'ala hadza wa qad tawatarat al-atharu anhum." Orang-orang ulama kita terdahulu, mereka sepakat akan riwayat-riwayat ini. Artinya mendengar orang-orang yang sudah meninggal itu. Bagaimana dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana? Ya, artinya lebih-lebih lagi dengan Nabi. Fa idza kana hadza bi haqqi 'ammatil bashar. Ada seorang ulama mengatakan kalau yang mendengar ini umat semuanya, makhluk semuanya, fa ma baluka bi 'ammatil mu'minin. Bagaimana menurut kamu dengan orang-orang yang beriman? Kalau orang kafir saja mendengar dia, bagaimana dengan orang yang beriman? Lalu dengan orang beriman bal bi khosati ibadil salihin, di antara orang beriman tadi ada yang saleh, lebih-lebih lagi dia. Lalu bagaimana dengan sayyidil awwalin wal akhirin? Bagaimana pula kalau dengan orang saleh, ya, mukmin saleh, dan dia juga adalah nabi, dan nabi itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu sangat-sangat paham, sangat-sangat mendengar, sangat-sangat tahu beliau kepada orang-orang yang datang kepada beliau. Waqad qassalana hadhihi al-mas'alah fi mab'athin khass, kata beliau ada pembahasan ini dalam judul Al-Hayatul Barzakhiyah Hayatul Haqiqah. Alam apa? Babnya ada kehidupan alam barzakh adalah kehidupan yang nyata, kata situ. Oh, ada ulama mengatakan itu. Ya, mereka tahu, mereka mendengar. Ya. Mereka tahu ulama itu. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang menyusun kitab Ratibul Attas, ya, itu satu ketika beliau berjalan di kuburan.
berjalan di atas kubur, ya, berjalan. Tiba-tiba beliau mendengar di kubur itu ada suara menangis, menangis. Ada kubur menangis, ingat-ingat. Dan beliau berjalan ke sorangan saat itu ada murid beliau, Syekh Ali bin Abdillah Baras. Nah, Syekh Ali Baras, sering ya disebutkan kalau kita membaca ratib ila ruhil hadi Umar bin Abdul Rahman Al-Qasim summa ila ruhi syarih hadar ratib Syekh Ali bin Abdillah Baras. Ini murid beliau, alim luar biasa juga. Beliau panggil ini murid beliau Ali bin Abdillah Baras ini, ya, ya Ali ta'ala ke sini kamu. Kamu bacakan itu suratul muluk, kata beliau, bacakan di sana suratul muluk tabarak itu, ya, bacakan dia. Lalu dibacakan itu hampir menangis. Lalu berdialog rupanya ini dengan orang kubur, bicara, terima kasih katanya, ya Syekh, terima kasih kepada orang yang menyuruh engkau untuk membacakan suratul muluk tadi, dan kirim salam kepada beliau, siapa beliau itu dan siapa yang menyuruh engkau itu. Kata Syekh Ali bin Abdillah Baras, itu guru saya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Aqtas katanya, ya, terima kasih kata yang dari kubur ini, kalau menangis tadi Imbah Sidin menyuruh engkau membaca doa di atas kuburku. Nah, ini dialog orang soleh, wali min awliya'illahi subhanahu wa ta'ala. Fakaifa bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau seorang wali saja tahu, ya. Nah, ini terjadi betul dengan demikian ini. Nah, oleh karena itu al-hayah al-barzakhiyah, kata beliau di sini, kehidupan alam barzakh itu adalah hayatun haqiqah, kehidupan yang nyata. Artinya ada kehidupan tatkala kita dalam alam kubur itu. Jadi jangan dianggap enteng kalau kita bah meninggal dunia dikira kita putus amal kita kada. Ya, kalau kita jadi orang baik terus mengalir pahala kita, berarti ada kehidupan. Mengalir, amal jari itu mengalir. Ya, cuman kita bedanya kalau di dunia ini kau bergerak, di sana kita kada kau bergerak. Ya. Artinya kalau memang orang itu termasuk orang-orang yang dekat kepada Allah, wali-wali, nah bisa dia. Dia bisa kemana-mana. Tapi kalau orang biasa di sana aja dia. Ya, tapi mendapatkan tempat yang lapang. Raudhatun min riyadil jannah. Kan doa kita itu ada, ya Allah jadikan kuburnya taman daripada taman surga. Nah, berarti ada itu. Ya, ada diberikan kelapangan dalam kubur. Sebaliknya, orang yang dijepit oleh bumi. Nah, sudah halus satu kali dua digapit oleh bumi lagi, ada juga itu. Nah, ini kata-kata ulama ini tidak main-main. Al-hayah al-barzakhiyah hayatun haqiqatun, kehidupan yang nyata. Ya. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi permintaan kita kepada Rasulullah, minta syafaat beliau, membaca selawat yang banyak kepada beliau, itu tidak akan pernah sia-sia dan tidak akan rugi orang yang membaca selawat. Baik selawat itu selawat yang pendek apa atau selawat yang sedang atau yang panjang, ya, maka dari itu para ulama-ulama kita pun menyusun yang namanya mawalid, maulid. Nah, itu mereka sudah sampai kepada Allah, sudah bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti maulid ad-Dibai, al-Barzanji, Syaraful Anam, Burda al-Habasyi dan yang lain-lainnya. Semuanya mereka pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jemaah rahimakumullah, mungkin yang kita sampaikan malam hari ini itu saja. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita sekalian. Mudah-mudahan kita selalu diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu mendapatkan inayah pertolongan dan akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa qul lil salih hubbatin nabi wa alin nabi sirril fatihah. Alhamdulillah alamin rahmanir rahim malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mawfura wa tafarruqana bi tafarruqin ma'suma. Allahumma la tad'a lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamma illa farajta wa la taqrabna innaka syarra wa la maryuba illa syarra wa la 'aiban illa satarta wa la dayna illa qadaita wa la hajata illa tarda illa qadaita wa yasirna ya rabbal alamin. Nas'aluka al-futuh wal munur rusuh wa salha jasadi wa rawa tawbatan nasuh bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allahumma barik lana fi dhurriyyatina wa ahfadhum wa la tadurrahum wa fitna wa fitum li ta'atika warzuqna birrahum Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma yassir lana ziyaratana fi yawmil madinah wa barakati sayyidina wa lana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ashabihi salatan tarzuquna biha min at-tawfiq wa tuballighuna biha hudur baitil 'atiq wa ziyarat qabrihi wa qabr Abi Bakr as-Siddiq wa ala alihi wa sahbihi sallim ajma'in. Wa afwan ya karim wa afwan ya rahim wa afwan أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين لهم فيها سبحانك اللهم تحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.